Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram di Tanjung Uma Minggu malam berlangsung meriah. Ratusan masyarakat Tanjung Uma hadir di lokasi acara. Dengan mengambil tema Tanjung Uma Berhijrah, beberapa tokoh masyarakat tampak hadir juga di lokasi acara. Selain itu juga tampak Ketua Partai Perindo Kepri yang juga merupakan caleg dari daerah pemilihan Kepri 4 Dapil Lubuk Baja, Batam Kota, Bengkong, dan Batu Ampar. Niat saya hanya mendukung para panitia yang sudah mensukseskan acara ini, yang bisa perlu kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Yang saya lakukan ini murni untuk bantu panitia, sehingga acara ini bisa berkelanjutan tahun demi tahun, terus diselenggarakan. Jadi tanjaknya itu saya beli dengan harga 5 juta rupiah. Jadi saya garis bawahi, saya beli atas nama CEO Diamond Nur. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja saya berikan pantun penutup. Andi Kusuma sendiri sangat mengapresiasi acara peringatan 1 Muharram yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Uma ini. Di sela-sela acara, terdapat juga acara lelang tanjak dan diakhiri acara pemberian santunan kepada anak yatim. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.